bangga sekaligus senang bagi kita para pengguna. Iya, selamat akhirnya filmnya beres juga. Udah Kimung, Eben, Maraneh, brengsek kan. Orang sedih pisan tadi nontonnya. Orang ingat kasih Ivan, orang ingat kasih Mary. Orang ngadoakeun orang-orang bisa maraju, Burger Kill bisa maju. Pokoknya salilana bareng. Yang pasti hari ini adalah hari besar buat kami di Burger Kill. Tidak hanya kami berlima di sini, tapi juga teman-teman yang ada terlibat di Burger Kill dan siapapun yang pernah terlibat di Burger Kill. Jujur aja hari ini saya jauh lebih deg-degan daripada kemarin. Ada seperti beban moral gitu karena jujur ini film pertama saya bukan orang yang punya background film atau apapun. Saya membuat film ini memang atas dasar ingin membuat sesuatu yang bisa menjadi identitas untuk kami Burger Kill dan teman-teman di Kota Bandung dan khususnya untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Panutan buat para anak-anak sekarang juga bahwa band indie itu bisa lebih edan dari band-band major label gitu kan. Dan film penuh kenangan, penuh kejutan. Film ini menjadi inspirasi kita semua untuk hidup lebih maju lagi. Edane film nae, mantap. Selamat buat band yang sangat bastard. Terima kasih buat semua yang udah
datang ke kayaknya lagi bisa kumpul sama teman-teman semua, terus bisa apa ya, yang pasti berbagi cerita gitu, karena film ini sebetulnya tidak hanya menceritakan tentang berpikir, film ini sebenarnya lebih bercerita tentang anak-anak Bandung, kota Bandung, orang anak apa, pencapaian karya anak-anak bangsa yang bisa dunia membawa nama negaranya. Jadi ada film yang sangat menginspirasi saya gimana harusnya eksistensi dan konsistensi itu perlu diperjuangkan. Terpikir luar biasa karena tadi saya juga orang Bandung gitu kan, jadi kebetulan ngerti bodoran-bodoran di film itu, terus juga semuanya dapat benar. Tadi ada salah satu testimoni yang kata Kang Ridwal ngambil bilang, jadi emang dramanya dapat, udah kayak gitu klimaksnya juga dapat, terus semuanya tuh berjalan baik banget. Aku jadi ngerti gitu ceritanya dari awal Burger Kill ada, udah kayak gitu sampai ke Ivan yang meninggal, terus diganti vokalisnya yang baru, luar biasa semua dramanya dapat. Overall semuanya keren dan sukses terus buat Burger Kill. Ini juga menjadi picuan buat band-band lain di Bandung ataupun di Indonesia. Ya, setelah nonton filmnya karena saya ikut mengamati prosesnya dan saya tahu ini prosesnya luar biasa dan cukup panjang. Tapi intinya ketika film ini dirilis, saya yakin ini film jadi kebanggaan kita semua karena film ini merekam orang-orang yang tadinya nggak punya sejarah dan akhirnya kita semua punya sejarah. Sangat membanggakan saya sebagai orang tuanya dan tentunya semuanya yang tercinta menonton sini, menjadikan suatu hal yang bagus untuk perkembangan perjalanan band metal di Indonesia khususnya. Saya kira demikian ya.